List. Pedagang pasar Desa Kebon Dalem Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur memilih tutup lebih awal dikarenakan ada penyemprotan secara massal yang dilakukan oleh pemerintah desa setempat padahal situasi pasar saat itu terlihat ramai pengunjung namun tiba-tiba mendadak sepi karena ada himbauan akan ada penyemprotan desinfektan sebagai upaya pencegahan penularan wabah virus corona atau COVID-19, konten sebagai upaya untuk memutus mata rantai penularan virus corona atau yang dikenal COVID-19 ini pemerintah desa melakukan upaya penyemprotan secara massal. Dalam penyemprotan ini pihak pemerintah desa mengajak seluruh staf dan perangkat desa serta ormas keagamaan, banser, pemuda karang taruna, pemuda tanpa batas serta. Apa ini kok ditutup gitu kan? Karena ini mau diadakan penyemprotan massal. Untuk apa? Ya, karena ini kelihatannya apa tuh? Ada virus corona itu loh. Dalam hal ini Babin Kamtibmas dan Babinsa cukup sigap dan tanggap melakukan penyemprotan dengan desinfektan sebagai membasmi virus corona yang mematikan tersebut. Penyemprotan itu diawali pinggir jalan raya menuju pasar Desa Kebon Dalem serta dilanjutkan ke dalam pasar dan sekolah dasar serta masjid maupun di tempat rumah penduduk. Takut kenapa, Pak? Ada virus. Virus corona. Ya. Sebetulnya belum waktunya pulang nih, Pak, pasar ya? Ya belum, Pak. Rame-ramenya ya? Iya. Jadi tadi dilakukan apa, Pak? Penyemprotan atau? Penyemprotan. Penyemprotan. Jadi kita Desa Kebon Dalem ini sudah kita awali, yaitu yang pertama kemarin kita melaksanakan kegiatan yaitu siaran keliling. Yang kedua pagi hari ini, hari Rabu tanggal 25, kita melakukan serentak kaitannya dengan penyemprotan secara massal, utamanya tempat ramai, masjid, musola, dan seluruh tempat ibadah, baik gereja, pura, dan... Banyuwangi, Jawa Timur, kontributor Siswanto. Melaporkan titik.